I've always wondered why most Indians have a physique that looks like this skinny arms and legs, little to no muscle mass, and a lot of fat accumulated around the waist region. A body type that's commonly called a skinny fat. You look fine with clothes on, but when it comes off, it's not a pretty picture. This is often observed in South Asians and is called the Asian Indian phenotype or the thin fat phenotype. Halo Mirodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Teguh Sofia di channel Youtube ini Semoga Mirodo semuanya dalam keadaan sehat walafiat Diberikan kebaikan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan Dan bagi Mirodo yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh Bagi Mirodo yang sedang ada ujian, semoga diberikan jalan keluar Dan bagi para pejuang nafkah, semoga diluaskan rezekinya, dilancarkan urusannya Amin, amin, ya robbal amin Baik, Meros. pada kesempatan kali ini kita ingin membahas terkait suatu permasalahan kesehatan yang biasanya rata-rata dihadapi oleh laki-laki ataupun de pria dewasa yang ada di India, Medos. Dan kadang juga menjalar ke perempuannya juga, Medos. Tapi memang rata-rata yang saya fokuskan di sini adalah kepada pria dewasa yang ada di India, yaitu apa? Yaitu fenomena kesehatan yang kita sebut dengan skinny fat medos ataupun gemuk tapi kurus medos. Penasaran bagaimana ini ceritanya medos? Yuk ikuti video saya berikut. Istilah gemuk kurus itu mengacu pada tipe tubuh di mana seseorang tampak kurus tapi medos memiliki prosentase lemak tubuh yang tinggi tetapi memiliki massa otot yang rendah medos. Jadi, kalau kita bandingkan nih, misalnya dengan para pegulat di WWF atau uh, WWE, medos itu kan badannya memang berisi semuanya. Tetapi ini medos kurus, tetapi perutnya tuh mohon maaf ya, besar ataupun buncit medos. Jadi lemaknya besar, tapi ototnya itu bisa dikatakan masa ototnya itu rendah medos. Nah. Inilah medos yang sering saya temui jujur saja ketika saya berada di India dan saya khawatir juga itu bisa terjadi pada diri saya medos. Namun alhamdulillah sampai sejauh ini sih ya aman-aman saja gitu walaupun memang agak sedikit memang buncit gitu medos ya. Namun kenapa hal ini bisa terjadi khususnya kepada para laki-laki ataupun pria dewasa yang ada di India Medos? Nah saya ingin coba sampaikan beberapa faktornya dan semoga saja ini bermanfaat ya agar di Indonesia itu bisa terhindar dari hal serupa Medos. Faktor pertama yang membuat terjadinya skinny fat ataupun kurus gemuk itu adalah stres medos stres di sini adalah bisa kita katakan stres pada tataran kronis ya yaitu yang mana dapat menyebabkan pelepasan kortisol hormon yang dapat meningkatkan nafsu makan dan menyebabkan penambahan berat badan medos terutama di sekitar bagian tubuh tengah alias perut medos ya memang kehidupan di India ini bisa saya katakan cukup keras apalagi meros biasanya kita mahasiswa S3 dengan tekanan-tekanan yang ada selain itu juga bagi mereka yang sudah bekerja dengan tekanan-tekanan ada memunculkan di situ yang namanya tekanan batin ya ataupun kita sebut dengan stres yang berlebih kadang itu membuat kita nafsu makannya meningkat gitu meros ya yaitu tidak lain sebenarnya untuk mereduksi juga dari stres itu ya tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita sedang Stres, ya, terlebih stres yang kronis minus. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya terjadi penumpukan lemak, gitu ya, di bagian tengah tubuh karena stres. Faktor yang kedua, minus. Nah, ini biasanya juga sering terjadi nih kepada khususnya ya kebanyakan mahasiswa bahkan mungkin pekerja di India di usia produktif yaitu ku, kualitas tidur yang masih belum optimal dimana kualitas tidur yang buruk gitu ya dan juga kurang tidur dapat mengganggu hormon yang dapat mengatur nafsu makan dan metabolisme sehingga ini berkontribusi terhadap penambahan berat badan jujur medos teman-teman saya kadang yang di kampus ya untuk S2 S3 itu rata-rata ada yang tidur sampai jam 12 jam 1 mereka pekerja keras medos cuman ya itu dia kita kalau begadang gitu ya otomatis itu akan melewatkan proses di mana kita sebenarnya untuk melakukan yang namanya revitalisasi ataupun ya untuk eh, khususnya di sini ada hormon yang mengatur nafsu makan dan juga peremajaan peremajaan anggota tubuh kita nah itu terlewat karena sehingga juga kadang membuat mereka apa ya kelihatan wajahnya lebih, mohon maaf ya, lebih boros, lebih tua gitu, Medos, ya. Dan ini juga yang berkontribusi, ya, akhirnya, karena hormonnya kurang baik, gitu ya, untuk mengatur nafsu makan, sehingga ini uh, membuat mereka terjadi yang namanya penambahan berat badan, Medos. Nah, Ya, begadang ini yang memang menjadi suatu permasalahan, khususnya bagi mereka yang studi. Ya, apalagi S3, termasuk juga mereka yang misalnya para pekerja berat, ataupun mungkin hanya sekedar hangout. Medos. Ini sebenarnya nggak bagus, dan saya pernah dengar podcast Dokter uh, Dokter Tirta. bahwasanya kalau kita begadang, itu sebenarnya mengambil jatah hidup kita, gitu, Mas. Jadi, ya, jangan sampai lah kita me, cepat mengambil jatah hidup kita, gitu ya, ya sehingga memperpendek umur kita, ya. Jangan sampai gitu, Medos, dan justru ini bahkan menyebabkan dapat terjadinya yang namanya skinny fat pada rata-rata uh, pria dewasa yang ada di India, gitu. Oke, okay. yang ketiga, Medos, yang saya pikir ini juga sangat-sangat berperan penting, ya, yaitu diet ataupun pola makan, ya, tradisional yang ada di India. Um, jadi di india ini mer merdos ya uh, banyak yang dikonsumsi itu bersifat ya mengandung karbohidrat dan juga gula katakanlah seperti nasi seperti roti dan juga manisan ini adalah tiga makanan utama yang berkontribusi ya menumpuk lemak ya di perut sehingga menyebabkan merdos disitu ya asupan protein dan lemak sehat gitu ya Um, ini berkontribusi gitu ya uh, dalam yang namanya rendahnya masa otot ya yang dimiliki oleh warga India. Jadi teman-teman saya itu Medos makan siang nasi campur roti. Jadi makan siangnya itu roti dulu baru dia lanjut dengan nasi. Kalau kita kan nasi aja gitu. Itu kan double karbo. Belum lagi Medos sayur-sayurannya di situ kentang. Nah, ini juga karbo juga gitu. Nah, inilah akhirnya apa? Karbohidratnya tinggi gitu ya. Mungkin juga gulanya tinggi tetapi proteinnya rendah ya. Apalagi memang uh, di situ memang ya um, bagi mereka yang vegetarian ya otomatis mereka tidak mendapatkan uh, yang namanya di situ protein gitu ya ataupun lemak hewani yang sebenarnya itu lebih efektif sih ya dicerna oleh tubuh. Sebenarnya ya protein itu bisa didapatkan juga dari beberapa tumbuhan ya alias uh, vegetarian seperti rajma medos. Tapi memang kalau saya merujuk dari aderai protein hewani ini memang yang lebih efektif untuk bisa diserap nutrisinya oleh tubuh medos. Nah inilah medos ya yang menyebabkan juga banyaknya terjadi penumpukan lemak di tubuh para pria dewasa India. Jadi makan siangnya berat. Ya, makan malamnya berat. Di situ ada nasi, ada roti, ada kentang. Belum lagi di antara itu mereka makan manisan. Katakanlah gulap, jamun, jalebi itu benar-benar manis bedos. dan gulanya sangat tinggi ya nah jadi mungkin kualitas tidur yang rendah ya habis itu stres makannya aduh e, kebanyakan karbohidratnya nah ini yang istilahnya dapat mengganggu medos, ya e, metabolisme tubuh yang baik ya bahkan istilahnya menumpuk lemak ya di dalam perut nah hal yang keempat Medos, ya yaitu faktor yang membuat terjadinya skinny fat di India yaitu aktivitas fisik meros yang bisa dikatakan rendah. Nah sekarang Merdos ya kita kenal ya kaum rebahan ya. Jadi kaum rebahan ini sebenarnya nggak terlalu jauh dengan yang namanya gaya hidup sedentary. Ya, sedentary itu adalah gaya hidup di mana seseorang menghabiskan 6 ya jam atau lebih ya pada setiap hari untuk duduk dan berbaring gitu. Dan kurang melakukan kegiatan fisik ya dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan orang yang duduk di depan komputer sekalipun ataupun laptop, ya kalau duduk terus itu juga nggak baik. Medos ini termasuk uh, gaya hidup sedentary gitu ya, Medos ya. Dan ini medos semakin umum terjadi di wilayah perkotaan yang ada di India bahkan mungkin juga di Indonesia gitu ya. Kurangnya aktivitas fisik yang teratur terutama latihan kekuatan otot medos. Ya, seperti angkat beban, seperti push up gitu ya. Nah, ini dapat menyebabkan hilangnya otot dan juga retensi lemak ya. Dan kurangnya aktivitas fisik Ya, Dan duduk dalam waktu lama, sekali lagi, minus ini menyebabkan sekali lagi hilangnya massa otot dan peningkatan lemak tubuh. Minus, jadi jangan sampai deh kita kebanyakan duduk, apalagi rebahan terus ya. Nah, ini justru memang akan menyebabkan gitu ya, ibaratnya kita sudah memasukkan bahan bakar, tapi bahan bakarnya nggak kepake ya, akhirnya kesimpan gitu ya, menjadi lemak bahkan di perut gitu ya. Medos, oke. Okay selanjutnya Minados, ya yang kelima adalah faktor budaya ya faktor budaya di sini ya dalam beberapa kasus seperti uh, budaya terhadap citra tubuh dan juga kebugaran fisik ya mungkin mempengaruhi kebiasaan makan dan rutinitas olahraga sehingga terkadang kurangnya menekankan pada aktivitas penekanan otot jadi memang di India ya jalan kaki bagus sih ya sepedaan bagus cuman memang Up. lari juga bagus ya. Cuman memang kadang itu lebih cenderung penekanan terhadap yang namanya uh, olahraga kardio ya ataupun jantung. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan di sini ya yaitu kita butuh olahraga yang namanya penguatan uh, dari yang namanya otot ataupun pembentukan otot seperti angkat beban ya, seperti push up gitu ya misalnya ataupun pull up uh, dan yang lain-lainnya gitu. Nah, ini sebenarnya yang istilahnya masih kurang gitu ya kalau sekedar jalan aja sebenarnya ya masih kurang maksimal apalagi kalau dikonsumsi terlalu banyak gitu medos dan kadang orang menganggap biasa ini juga faktor-faktor budaya orang menganggap biasa kalau skinny fat itu terjadi apalagi kepada orang yang sudah paruh baya sebenarnya enggak enggak boleh juga kayak gitu ya Oke, kita masuk ke faktor yang keenam yaitu masalah ataupun faktor genetika jadi orang Asia Selatan termasuk India Bangladesh Pakistan gitu ya mungkin juga somehow Sri Lanka, Nepal gitu ya ini memiliki kecenderungan genetik yang e, menyimpan lemak secara berbeda medos ya. Mereka cenderung menyimpan lebih banyak lemak secara visceral ataupun di sekitar organ ya, khususnya di sini e, yaitu perut dibandingkan secara subkutan di bawah kulit yang mana ini menyebabkan ya penampilan mereka kurus ataupun lemak kurus gitu medos ya. Penampilan mereka lemak kurus, sehingga beberapa individu itu mungkin memiliki kecenderungan genetik lebih mudah menyimpan lemak di sekitar perut, sehingga lebih beresiko mengembangkan, ya, tipe tubuh kurus gemuk, Myodos, ya, kurus gemuk. Jadi, genetiknya itu lebih cenderung menyimpan lemaknya itu bukan di tangan, kaki gitu ya, tapi lebih cenderung ke perut. Nah, inilah juga faktor genetik yang berpengaruh medos. Nah, kita masuk ke faktor yang ketujuh yaitu defisiensi nutrisi medos. Yang dimaksud di sini adalah defisiensi mikronutrien seperti vitamin D yang mana umumnya terjadi kepada populasi di India. Ini dapat mempengaruhi metabolisme dan juga kesehatan otot medos sehingga berkontribusi terhadap peningkatan lemak di tubuh dan juga penurunan massa otot. Nah, kekurangan nutrisi tertentu seperti protein di sini, medos, ya, dapat mempengaruhi komposisi tubuh. Ya, saya melihat memang yang saya makan di asrama itu lebih banyak karbonnya sih daripada proteinnya. Nasi, roti, kentang gitu ya. Itu yang vegetarian. Nah, kalau merdos non veg ya otomatis bisa mengkonsumsi ayam, daging kambing, kerbau. Nah, tapi kebanyakan ya seperti itu merdos vegetarian ya. Sehingga pola makan yang kurang protein ini dapat menghambat ya pertumbuhan dan juga pemeliharaan otot sehingga berkontribusi juga ya pada presentase lemak yang tinggi pada tubuh. Oke, yang kedelapan Medos adalah sindrom metabolik. Ini katanya sih tingkat sindrom metabolik yang lebih tinggi termasuk kondisi seperti resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat Asia Selatan dan hal ini dapat berkontribusi Medos terhadap penumpukan lemak meski berat badannya normal. Nah, yang kesembilan ini memang yang ...bisa dikatakan mungkin juga memberikan faktor ya... ...makan malamnya terlalu malam ataupun late dinner. Orang India pedas bisa makan malam di sekitar jam 9 malam... ...bahkan jam 10 gitu. Jadi setelah makan... Itu ya, mendekati waktu tidur gitu, padahal sebaik-baiknya makan malam itu adalah konon yang lebih cepat, seperti jam 7 gitu, maksimal gitu. Medos ya, maksimal banget, jam setengah 8 ataupun jam 8 agar uh, masih memberikan spare waktu untuk kita dapat membakar gitu ya uh, hasil makanan yang ada di dalam tubuh kita. Medos, nah kalau medos mungkin juga mengalami yang namanya skinny fat ataupun sekedar buncit ya. Nah, ini memang membutuhkan beberapa meds e, cara ya untuk bisa memecahkan permasalahan ini meds. Ya, pertama penyesuaian pola pola makan ya. Di situ asupan proteinnya harus lebih diseimbangkan lagi dan mengurangi karbohidrat olahan ya ataupun lemak tidak sehat latihan teratur khususnya di sini latihan uh, tidak hanya kardio ya tapi juga peningkatan masa otot dan juga pengurangan lemak selain itu juga medos gaya hidup sehat ya nggak merokok nggak minum-minum tidurnya tepat waktu gitu ya dan juga berpikiran secara positif pemantauan kesehatan ya seperti pemeriksaan rutin ya Darah ya, dan juga kadar gula itu juga penting. Nah, inilah insya Allah yang mungkin dapat gitu ya, membuat tubuh kita lebih sehat, lebih bugar, kualitas hidup lebih baik, dan insya Allah memperpanjang umur. Oke, okay, pada kurang lebih itulah ya faktor-faktor kenapa skin event ini terjadi ya di India. Semoga kita bisa terhindar, dan pastinya warga India bisa lebih aware lagi terhadap masalah kesehatan ini. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga kita sehat selalu, bugar selalu, fit selalu. Uh, kon, kalau ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Kalau ada tema ataupun topik menarik mereka disampaikan di kolom komentar. Buat Sukriya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya, Muhammad Agus Ovia dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah, Medos, Allah Hafiz.